Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Menanti tepat jam 9.30. Okay, sebab ada kawan-kawan yang tengok itinerary, oh ustazah start bercakap 9.30 ni, maka kita datang lambat-lambat sikit lah. Tapi bila dia sampai sini, tengok orang dah ramai dah, khusyuk dah keluarkan kertas, pen semua nak mencatat. Jadi untuk mengambil tepat 9.30 ni, saya nak mengajak semua yang dah hadir awal, yang ada wuduk siap-siap, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah. Rugi orang yang dalam wuduk yang lengkap sempurna, kita menutup aurat, niat untuk sampai ke dalam rumah Allah, tak mesti Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi. Dan kita dipilih oleh Allah berpijak kaki kita di mana-mana rumah Allah di atas muka bumi ini, niat untuk i'tikaf. Itu ibadah khusus. Ibadah khusus yang kalau kita maksud khusus tu, kita duduk saja di dalam rumah Allah, belum lagi baca Quran, belum lagi bersolat, belum lagi buat solat-solat sunat, belum lagi buat kebaikan-kebaikan yang lain, dah dapat pahala i'tikaf. Ada orang duduk dalam masjid, solat baru dapat pahala. Baca Quran baru dapat pahala. Tapi kita masuk saja, duduk diam, dah dapat pahala. Hatta tidur dalam diam i'tikaf tadi, mudah-mudahan tidurnya kita juga dalam kemuliaan Allah. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, kita niat i'tikaf sebelum kita start betul-betul majlis ilmu kita ni, saya nak mengajak untuk zikir taubat nasuha. Sama-sama ya.